di depan yang kiri. Sampai ke bawah sukunya. Ya, Pak. Monggo, nanti jangan terlalu bahagia selalu ya. Kena tak bantal nanti Mbak Zahra ya. Oke. Biasa. Mulai hari kemarin memang sudah terjadi peningkatan volume penumpang yang menggunakan jasa kereta api di seluruh wilayah Daup 8 Surabaya. Kami perkirakan puncak penumpang pada masa libur Natal itu terjadi pada tanggal 23 Desember atau hari Sabtu besok, di mana dari 23.000 tiket yang kami sediakan per harinya di tanggal 23 tersebut sudah terjual sampai sekarang itu 22.000. Jadi artinya pada tanggal 23 Desember itu sekitar 90% tiket kereta api jarak jauh keberangkatan Daup 8 Surabaya sudah terpesan oleh masyarakat. Tapi masyarakat nggak perlu khawatir bila memang dia masih menginginkan menggunakan kereta api di tanggal 23 Desember, bisa memanfaatkan yang namanya fasilitas connecting train. Jadi di bahasa gampangnya itu estafet, menggunakan berbagai macam kereta api untuk mencapai tujuan akhir. Misal kereta api ke Jakarta, dia bisa turun ke Semarang transit dan naik lagi dari Semarang ke Jakarta. Itu sudah tersedia di aplikasi akses PKI dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan di tanggal dia inginkan dan kebetulan posisi tempat duduk terjauhnya sudah penuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.